Bantu admit-admitin dong. Di admit all aja. Oh, gimana sih caranya? Admit all? Oh ya, admit all ya. Oh ya, sip. Ya. Ya, udah. Oh ya. Bantuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dokter semua. Perkenalkan, saya Dr. Imam Rahman, selaku moderator dari webinar Pivot pada siang hari ini. Dengan tema yang pada siang hari ini adalah Hemodynamic Management in Emergency Department, yang akan diisi oleh Dr. Anas Alatas, SPAN KKV. Untuk berikutnya akan saya bacakan terlebih dahulu dari peraturan tata webinar kita ya pada siang hari ini. Ya, yang pertama, akses Zoom-nya sudah diberikan kepada para peserta. Lalu untuk pada para peserta, dimohon menggunakan nama peserta sebagai nama asli. Peserta harus berlaku dan berlaku sopan saat webinar dilaksanakan. Juga peserta sangat diharapkan untuk memute Zoom-nya peserta selama proses webinar berlangsung. Bagi peserta yang melanggar ketertiban dan mengganggu berjalannya acara dapat dikeluarkan oleh panitia. Semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan tanya jawab nanti saat di kolom dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab di akhir materi nanti. Ya, lalu untuk rundown-nya, yang pertama ini adalah 5 menit pertama adalah pembukaan pembacaan peraturan tadi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi webinar kurang lebih selama 1 jam. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 20 menit, tapi tetap fleksibel. Lalu yang akan dilanjutkan dengan penutupan setelah sesi tanya-jawab. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit CV tentang Dr. Anas Alatas. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 1983. Saat ini beliau adalah berasal dari Departemen Anestesiologi dan Intensive Care FKUI RSCM dengan akademik kualifikasi tahun 2007, lulusan Universitas Padjajaran dengan spesialis anestesi tahun 2014, dan saat ini beliau sudah subkonsultan dari kardiovaskular anestesia. Dengan berbagai macam pelatihan serta pengalaman pekerjaan beliau seperti berikut. Ya. Selanjutnya, sekian dari saya sebagai moderator. Untuk kepada para peserta, mohon untuk kondusivitas dan ini saya mute dulu semuanya kepada para peserta karena untuk tidak mengganggu jalannya acara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Anas Alatas. Baik, terima kasih Dr. Imam. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas undangannya di acara webinar ini untuk sharing mengenai hemodinamik ya. Nanti mudah-mudahan di diskusinya kita bisa lebih banyak atau bisa lebih menarik untuk masalah hemodinamik manajemen. Boleh langsung mulai aja ya, Dokter Imam. Ya, baik dok, silakan dok. Oke. Kelihatan kan ya. Ini kita akan coba atau mungkin nanti
kita menelisik lebih dalam mengenai hemodinamik manajemen, terutama di emergency department ya, atau dalam keadaan-keadaan emergency. Ya. Kalau untuk anestesi, mungkin kita ruang lingkupnya mulai dari emergency, kasus-kasus gawat darurat, lalu kamar operasi, di mana juga kamar operasi sebetulnya kita membuat pasien itu menjadi, apa ya, mau dibilang menjadi gawat darurat, gitu, menjadi critically ill, karena biasanya pasien yang biasanya nafas dibuat menjadi tidak nafas, ya, lalu kita berhadapan dengan operasi perubahan-perubahan mekanik sama intraoperasi, dan juga biasanya anestesi di ICU, ya, di ruang perawatan intensif. Oke, outline-nya hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai overview hemodinamik dan fit concept, lalu monitoring hemodinamik, lalu tipe-tipe cairan, kapan, apa, dan bagaimana kita menggunakannya. Lalu konsep yang perlu juga untuk kita pahami adanya suatu fluid responsiveness. Apa itu nanti kita bahas. Juga positif, inotropik, vasoaktif, dan juga monitoring hemodinamik. Kalau kita... Salah nulis. Maaf, bisa nggak lupa. Dulu nggak? Yang masih unmute ya. Kan di... Di OSEC itu tulisannya terapi intensif. Kalau di bagian itu oke. Jadi apa itu hemodinamik ya? Jadi kalau hemodinamik adalah apa ya, daya di mana darah itu bisa bersirkulasi ke seluruh tubuh gitu ya, di seluruh tubuh darah itu bisa bersirkulasi. Untuk spesifiknya, hemodinamik itu merupakan term yang digunakan untuk mendeskripsikan tekanan di dalam intravaskuler dan juga aliran ya, aliran yang terjadi ketika otot jantung berkontraksi sehingga dengan kontraksi itu dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini, hemodinamik secara spesifik ada dua, yang satu pressure, yang satu flow ya. Yang mana yang penting? Dua-duanya penting, nanti kita bahas ya. Karena pressure hubungannya dengan tekanan untuk darah itu mencapai ke tempat yang diinginkan ya, bagaimana darah itu bisa mencapai tekanannya, dan juga flow itu dalam arti berapa banyak darah atau delivery yang bisa kita berikan dari sentral, dari jantung ke perifer yang membutuhkan aliran darah. Ya. Hemodinamik merupakan bagian penting dari fisiologi kardiovaskuler ya, yang berhubungan dengan tenaga pompa, terutama untuk supaya darah bisa bersirkulasi dalam suatu kardiovaskuler system. Adequate sirkulasi darah yang adekuat atau blood flow itu sangat diperlukan, necessary condition untuk apa? Untuk kita mensuplai oksigen, terutama oksigen ke seluruh jaringan yang nanti akan berhubungan dengan kesehatan kardiovaskuler, survival surgical patient, longevity dan quality of life ya. Jadi apa? Sirkulasi darah itu sangat penting. Kalau nggak ada sirkulasi ya apa, kita dinyatakan mati. Makanya pada saat cardiac arrest di situ sebetulnya sudah dikatakan mati secara klinis ya. Oke. Karena darah itu satu-satunya yang apa, memompa atau memberikan sistem sirkulasi itu memberikan darah ke seluruh tubuh. Apa yang dibawa darah terutama adalah delivery oksigen ya. Delivery oksigen berhubungan dengan supply-nya. Jadi kalau kita lihat delivery oksigen, rumusnya adalah cardiac output dikali dengan oksigen content. Jadi berapa oksigen content per kali cardiac output itu yang kita sebut sebagai delivery oksigen. Ya. Kalau kita lihat lagi, kita breakdown lagi cardiac output, stroke volume kali heart rate. Ya, heart rate itu irama berhubungan dengan rhythm atau irama. Lalu stroke volume
kalau kita lihat berhubungan dengan preload, contractility, dan juga overload. Ya. Lalu di sini kalau kita lihat lagi oksigen konten itu bisa kita breakdown lagi, ya, berdasarkan Hb dikali saturasi dikali 1,34 ditambah 0,0031 dikali tekanan oksigen di dalam arterial atau di dalam darah. Jadi kalau ditanya apa yang mempengaruhi delivery oksigen, ya, hal-hal ini, cardiac output, hemoglobin, saturasi, dan juga komponen kecil yaitu oksigen yang terlarut di dalam darah. Gitu. Nanti sisanya kita breakdown lagi seperti ini, ya. Jadi kalau Hb-nya rendah, delivery oksigennya turun. Saturasi rendah, delivery oksigennya turun. Apalagi kalau cardiac output, terutama cardiac output ini angkanya cukup besar, jadi ini mempunyai apa ya, peran atau komponen yang utama terhadap suatu delivery oksigen. Oke. Lalu kalau kita lihat di sini secara apa bagan ya, kalau lihat cardiac output adanya posisinya di tengah sini. Cardiac output merupakan gabungan antara perkalian dari stroke volume dikali dengan heart rate. Jadi stroke volume isi sekuncup dikali dengan heart rate merupakan suatu cardiac output atau total output yang diberikan oleh jantung ke seluruh tubuh. Nanti cardiac output juga ini dikalikan dengan total peripheral resistance akan menghasilkan suatu MAP atau mean aortic pressure atau tekanan ya. Jadi rumusnya tekanan darah adalah flow atau cardiac output dikali dengan resistensi. Gitu. Lalu nanti tissue blood flow atau tekanan ke darah ke dalam jaringan juga dipengaruhi oleh local vascular resistance. Ya, tekanan resistant vasculars locally di tempat masing-masing. Misalnya ada beberapa organ yang mempunyai autoregulasi seperti otak gitu ya. Itu mempunyai autoregulasi tersendiri yang akan mempengaruhi tissue blood flow di regional masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini MAP atau tekanan darah itu apakah tekanan darah yang tinggi akan selalu bagus? Belum tentu, karena tekanan darah adalah perkalian antara cardiac output dikali total peripheral resistance. Jadi kalau misalnya tekanan darahnya bagus, mungkin cardiac outputnya bagus atau mungkin cardiac outputnya ngepas atau minimal tapi diimbangi atau dikompensasi dengan total peripheral resistance yang tinggi. Gitu ya, misalnya kita menggunakan nanti kita bahas menggunakan norepinefrin yang tinggi gitu ya, sehingga dia vasokonstriksi, tekanannya tinggi yang terbaca tapi sebetulnya cardiac outputnya nggak bagus gitu ya. Nanti kalau apa kita lihat di sini lagi ada stroke volume dipengaruhi end-diastolic volume dengan end-systolic volume ya. Oke, lalu di sini ada satu lagi cardiac index ya, cardiac output dikali dengan BSA. Nah ini sebetulnya nanti untuk menyamaratakan semua orang bahwa dia tiap orang mempunyai cardiac output yang berbeda-beda ya, antara orang yang tingginya 180 dengan yang tingginya 150, yang beratnya 100 kilo dengan beratnya 50 kilo mempunyai cardiac output yang mungkin berbeda-beda, tapi apakah untuk badannya dia cukup, itu yang akan tergambar di dalam suatu cardiac index, karena cardiac index adalah cardiac output dibagi dengan body surface area. Ya. Di sini kalau kita lihat stroke volume, saturasi vena ya, ada normal hemodinamik parameter, di sini ada saturasi vena oksigen atau saturasi dari darah yang kembali ke jantung itu sekitar 60-75, artinya penggunaan extraction ratio di dalam tubuh sekitar 20-25% ya. Lalu stroke volume angkanya sekian, lalu cardiac output antara 4-8 liter, tapi kalau cardiac index kita akan perkecil menjadi sekitar 2,5-4 liter per menit per meter square ya.
lalu MAP 60-100, CVP 2-6, ya, SVR 900-1300. Ya. Tapi angka-angka ini seperti CVP nanti kita akan bahas, tidak selalu statis menggambarkan keadaan yang memang, apakah dia CVP-nya 2 itu pasti cukup atau pasti kurang air, belum tentu, nanti kita akan bahas. Lalu hemodinamik, konsep hemodinamik yang lain adalah adanya suatu kurva Frank-Starling. Ya, kurva Frank-Starling, kalau kita lihat di sini, dia menggambarkan, menjelaskan korelasi antara preload dengan stroke volume. Jadi, darah yang mengisi jantung pada saat fase diastolik, apakah berpengaruh terhadap stroke volume. Dan digambarkan di sini bahwa peningkatan end diastolic volume di jantung, ya, akan menyebabkan peningkatan stroke volume. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, left ventricle end diastolic volume, ya, semakin ke kanan dia akan semakin bertambah. Kalau kita lihat kurvanya, stroke volume-nya dia akan semakin bertambah. Ya, artinya apa? Kalau kita kasih cairan, maka volume preload di left ventricle akan bertambah dan stroke volume juga akan naik. Stroke volume naik, maka dikali dengan heart rate, cardiac output juga naik. Tapi semua ada batasnya, at a point, threshold, peningkatan lebih lanjut dari end diastolic volume akan menyebabkan justru penurunan dari stroke volume karena adanya suatu myocardial stretching. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, dia akan dia akan naik sampai suatu saat dia akan landai atau turun, dan kurvanya ini pada tiap-tiap orang bisa berbeda. Bisa kurva kita lagi di sini, atau kalau jantung lagi dikasih obat-obat inotrop dia akan naik ke sebelah sini kurvanya, atau pada pasien-pasien yang decompensatio cordis, pasien acute decompensation heart failure, ya, kurvanya akan turun di sini. Kenapa? Artinya apa? Artinya dengan penambahan left ventricle end diastolic volume, maka stroke volume bukan meningkat, tapi justru dia akan menurun karena jantungnya itu udah gagal. Ya. Lalu untuk komposisi cairan di dalam tubuh. Jadi kita manusia itu badan sebagian besar 60% kurang lebih total body weight-nya terdiri dari air, ya, tapi balik lagi very bervariasi pada umur, pada gender, ya, pada body composition yang lain. Nanti biasanya anak, ya, kalau kita lihat di sini total body waternya dia 80%, tapi semakin tua justru total body waternya dia akan semakin sedikit, artinya badannya semakin kering atau semakin mudah terjadi dehidrasi, ya. Lalu di sini 55% dari 100% cairan yang ada di dalam badan adanya di intraseluler, ya. Sedangkan 45% di ekstraseluler. Nanti ekstraseluler bisa kita subdivided lagi, yang ada di interstitial, di antara sel, dan di dalam darah hanya 7,5%, ya. Dan 2,5% di transseluler dan di connective tissue lainnya sekitar 15%. Ya. Oke, itu body composition yang ada di badan kita. Dan pergerakan cairan dan solut itu dipengaruhi atau difasilitasi dengan difusi, osmosis, osmolality, tonicities, dan juga oncotic pressure. Dan satu lagi ada suatu hydrostatic pressure. Ya. Pergerakan cairan di antara intravaskuler dan interstisial terjadi di dinding kapiler dan ditentukan, dipengaruhi adanya suatu tenaga Starling atau Starling force. Ya. Dan prinsipal komponen, ya, kalau komponen biasanya elektrolit yang utama natrium, kalium, kalsium, magnesium, ya, anionnya itu ada klorida, bikarbonat, ya, fosfat, dan juga organic acid. Nah, ini biasanya kalau natrium itu adanya terutama di ekstraseluler, dan potasium atau kalium biasanya ada di
intraseluler ya. Jadi natrium kalau di dalam darah karena dia banyak di ekstravaskuler, artinya salah satunya di ekstraseluler, salah satunya di intravaskuler, maka natrium biasanya di dalam darah tinggi angkanya 135, 145. Sedangkan kalium yang adanya terutama di intraseluler sehingga di dalam intravaskulernya sedikit, angka normalnya dia akan lebih rendah 3,5 sampai 4,5 gitu ya. Nanti dan juga nanti hubungannya dengan kita koreksi, pada waktu kita koreksi biasanya ada perhitungannya, tapi karena dia intravaskuler kita nggak bisa benar-benar memastikan dengan perhitungan tersebut koreksi kalium dia akan tercapai seperti dari hasil perhitungan ya. Untuk manajemen cairan dan optimalisasi, tujuan dari fluid therapy adalah kita memastikan adekuat circulating volume ya. Jadi memastikan volume sirkulasi yang normal. Tujuannya untuk apa? Volumenya normal untuk mensupport delivery oksigen ke seluler. Lalu juga untuk menghindari efek hipoperfusi pada fungsi-fungsi seluler ya, terhadap inflamasi dan neurohormonal respon. Jadi kita harus memastikan volumenya cukup supaya kalau volumenya cukup, artinya preloadnya cukup, stroke volumenya bagus, support atau delivery oksigennya bagus, ya, dan juga mencegah hipoperfusi. Tapi juga jangan sampai kita memberikan cairan terlalu banyak, sehingga kita harus avoid, harus menghindari suatu side effect dari pemberian cairan yang bersifat iatrogenik. Seperti pemberian cairan yang terlalu banyak yang akan menyebabkan edema, ya. Lalu eksesif natrium klorida load ya. Nanti kalau di sini hubungannya natrium sama klorida load itu ada namanya asidosis hiperkloremik ya. Adanya suatu asidosis hiperkloremik akibat pemberian natrium NaCl yang terlalu banyak sehingga dia akan menyebabkan gangguan keseimbangan asam basa. Dan juga toksisitas yang berhubungan dengan anion non fisiologi ya. Untuk suatu fluid terapi ada 4D yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah drugs. Jadi cairan itu adalah obat ya. Cairan adalah obat karena cairan merupakan obat dengan indikasi. Jadi kalau memang nggak ada indikasi sebetulnya kita nggak perlu perlu banget memberikan cairan ya. Different indikasi, perbedaan indikasi akan memberikan perbedaan tipe cairan yang kita perlu berikan ya. Apakah cairan itu untuk resusitasi ya. Resusitasi biasanya fokus untuk restorasi cairan circulating volume intravaskuler yang cepat ya. Lalu bisa juga bisa juga kita bisa bisa juga kita untuk replacement fluid, untuk maintenance ya, kita harus berdasarkan basic elektrolit atau glukosa dan lain-lain. Jadi itu. Dan juga D yang kedua adalah dosing ya. Ada yang bilang kenapa dia disebut drugs karena cairan itu ada dosnya ya. Ada dosnya, cairan ada dosisnya. Dosisnya gimana dosisnya, berapa cc per kilogram berat badan. Kalau lebih dari itu kita bisa memberikan overdose. Overdose artinya dia menjadi toksik ya. Selain itu dosing berhubungan juga dengan timing pemberian dan juga rate administration yang juga sama-sama penting, equally important ya. Meskipun tidak ada standar therapeutic dose untuk fluid, tapi ada beberapa panduan, biasanya antara sekitar 10 sampai 30 cc per kilogram berat badan. Ya, berapa lama pemberiannya bervariasi tergantung kondisi juga. Gitu ya, misalnya pada sepsis gitu ya, ada panduannya nanti di sepsis campaign ya, sekitar 10 sampai 30 cc per kilogram berat badan dalam waktu 3 jam pertama dari early gold directed therapy, kayak gitu ya. Jadi kalau kita melebihi dosis ini, itu kita udah harus hati-hati, justru kita do harm kepada pasien karena dosis kita berlebih.
Kalau kita memberikan overdose pasti nggak bagus buat metabolisme ya. Makanya sekarang sebetulnya kalau kita lihat-lihat lagi nanti pemberian cairan itu sudah tidak seliberal dulu ya. Kalau dulu kasih cairan tambah lagi cairan tambah lagi cairan gitu. Kalau sekarang lebih arahnya ke restriktif cairan. Seberapa butuhnya dikasih, kalau kurang berarti kita coba nanti pakai obat vasoaktif atau pakai obat inotropik kayak gitu. Ya. Lalu durasi, kapan kita harus melakukan memberhentikan resusitasi cairan untuk mencegah fluid overload, ya, dan juga deeskalasi withdraw fluid. Jadi kalau misalnya kita udah terlalu banyak memberikan cairan, ada kalanya kita perlu menarik lagi cairan yang dari dalam badan. Gimana caranya? Nggak mungkin pasiennya diperes gitu ya. Ya nggak diperes kayak cucian baju, tapi diperes dalam arti kita pemberian diuretik kayak gitu ya. Atau mungkin kita perlu lakukan CVVH ya, renal replacement therapy atau hemodialisa. Itu merupakan salah satu cara untuk kita melakukan withdraw fluid. Atau misalnya juga peritoneal dialisa macam-macam. Oke, okay. Untuk conventional way untuk calculate fluid requirement ya, ini biasanya yang paling banyak digunakan dan paling gampang nih, Holiday Segar formula ya, patokannya untuk per jam, jadi ya mililiter per kilogram berat badan per jam. 10 kilo pertama dikali 4, 10 kilo kedua dikali 2, dan penambahan kilogram berikutnya dikali 1. Jadi kalau misalnya berat badan pasiennya 25, ya, 25 kilogram berarti 10 pertama kali 4, 40, 10 kedua kali 2, 20, itu sudah berapa? Sudah 20 kilogram ditambah 5, 5 dikali penambahan 1. Jadi total dia hanya butuh sebetulnya 65 mililiter per jam untuk maintenance. Nanti ada lagi Holiday Segar yang juga untuk harian, ya, untuk harian itu 10 kilogram pertama 100 cc per kilo per hari, 10 cc kedua 50 cc 50 ml per kilogram berat badan per hari, dan penambahan kilogram berikutnya itu 20 ml per kilogram berat badan per harinya gitu ya. Dan juga pada ini yang tadi saya bilang pada sepsis bandel ya, at least 30 mils per kg intravenous kristaloid dalam 3 jam presentasi. Tapi sebetulnya di sini sekarang sudah mulai orang bukan at least, tapi kita batasin di sekitar 30. Kalau memang nanti tidak naik, biasanya sudah, kalau memang kita sudah mendiagnosis dia sepsis, kita harus start early norepinephrine atau vasopressor. Ya. Tapi artinya bukan hanya obat untuk menaikkan tekanan darah, bukan cuma norepinephrine, nanti kita bahas lagi. Ya. Lalu juga pada kasus-kasus burn ya, luka bakar, ada namanya Parkland formula di mana kita memberikan 3-4 cc per persen burn area, body surface area yang terbakar dikali berat badan, lalu 50%-nya dalam 8 jam pertama, 50% berikutnya dalam 16 jam berikutnya. Jadi total nanti 100% dari perhitungan Parkland formula ini kita berikan dalam waktu 24 jam. Atau nanti pediatric dehydration shock ya, pasien-pasien anak ya, karena nanti jaga di IGD klinik, pasien datang udah matanya celong, kehilangan kesadaran, kita harus kasih sekitar 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan secepatnya. Nah, nanti ada lagi gimana cara kita secepatnya kita bisa lewat intravena. Kalau intravena udah kolaps banget, kalau terpaksa kita berikan dengan intraoseus ya. Lalu ada hiperglikemik, ini nanti bisa dibaca, dan juga shock hemoragic pada trauma, ini nanti ada tabel-tabelnya lagi, shock itu derajat 1, derajat 2, derajat 3, ataupun derajat 4. Lalu tipe cairan intravena secara umum, secara garis besar dibagi 2, kristaloid dan juga koloid. Ya, kristaloid bisa berdasarkan tonisitasnya, ada yang isotonik, artinya tonisitasnya, osmolaritasnya cairan ini sama dengan osmolaritas darah ya, seperti NaCl 0,9%, RL sebetulnya RL slight hipotonik karena dia
osmolaritasnya 273. Kalau misalnya darah, rata-rata orang ngambil osmolaritas 290 sampai 320 mili osmol per liter. Nah, tapi masih oke lah, masih apa, masih isotonik gitu ya, atau plasma light. Ada cairan hipertonik di mana osmolaritasnya tinggi seperti NaCl 3% atau dextrose, rata-rata dextrose 40 tuh udah tinggi di atas 800 ya. Lalu ada yang hipotonik. Hipotonik artinya dia osmolaritasnya dalam lebih rendah dari darah, di bawah 280 atau 290. Jadi seperti D5 atau 1/4 NS gitu ya. Ini kita harus tahu. Nanti kita butuh yang mana? Butuh yang isotonis kah, hipertonis atau hipotonik? Lalu cara pemberiannya juga nanti yang mana yang boleh cepat, yang mana yang tidak boleh cepat ya. Biasanya yang hipertonik sama hipotonik itu kita nggak boleh loading langsung dalam waktu cepat ya. Lalu koloid dibagi menjadi protein, base-nya protein seperti albumin, gelatin ya. Gelofusin sebetulnya nih merek nih, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa minta sponsor. Lalu starch ya, seperti HES, tapi biasanya HES ini, starch ini udah jarang dipakai karena reaksi alerginya tinggi, berat molekulnya tinggi, membebani kerja ginjal. Dan juga blood product. Jadi blood product ini bagian dari koloid karena kekentalan darah dia sama dengan darah yang ada di kita. Dan di sini osmolaritas darah yang tadi kita bilang, osmolaritasnya 295, di bawah 295 sampai 320. Di bawah 295 hipotonik, di atas 320 dia hipertonik. Kalau kita lihat 3% salin, NaCl 3% itu 1000. 7,5% salin lebih tinggi lagi 2300. Ringer laktat 273, dengan asetat 270 ya. Ada nih ringer fundin 309 yang udah mendekati osmolaritas darah. Lalu nanti kita bisa baca yang lain, glukos 560 dan sebagainya. Albumin 4%, 5% di sekitar 300 ya. Lalu hespan, starch 309. Jadi yang koloid itu biasanya memang dia dibuat semirip mungkin dengan plasma sehingga dia bisa bertahan di dalam darah lebih lama. Tapi resikonya adalah karena dia protein base-nya, jadi resiko anafilaktiknya tinggi ya. Starch juga resiko gangguan koagulasinya juga tinggi, renal dysfunction, jadi kita harus mikir-mikir. Selain itu juga harganya koloid jauh lebih mahal dibanding kristaloid ya. Jadi kalau memang belum ada indikasi, mungkin kita harus pikir-pikir untuk pemberian itu. Tapi kalau memang ada indikasi, why not, kita bisa kasih ya. Dan debat antara kristaloid koloid ini sampai sekarang masih persis dan stimulate many clinical studies untuk penggunaan kristaloid ataupun koloid terutama untuk resusitasi ya. Masih banyak studi yang membandingkan antara penggunaan kristaloid dan koloid. Tapi kalau kita lihat, sebagian besar akan mengatakan bahwa kristaloid recommended as first line ya, lini utama untuk fluid resuscitation such common critical illness, sepsis, hemorrhagic shock ataupun cardiac arrest. Jadi kristaloid tetap lini pertama. Karena apa? Karena udah pasti itu bisa masuk, lalu dia reaksi alerginya rendah ya, bisa diberikan pada, artinya pasien gagal ginjal yang memerlukan fluid resuscitation kayak gitu ya. Compare with crystalloid, theoretical benefit of colloid solution improve volume expansion due to retention in the intravascular. Oke, yang menjadi perbincangan adalah kristaloid itu mempunyai waktu paruh di dalam intravaskuler yang sangat rendah ya. Dia hanya bertahan sekitar 20 sampai 30 menit, lalu setelah itu dia akan masuk ke ekstravaskuler, dia keluar dari intravaskuler. Sedangkan koloid dia akan bertahan lebih lama, beberapa jam dibanding kristaloid, sehingga untuk improve volume expansion sebetulnya koloid akan lebih bagus dibanding kristaloid. Ya.
Lalu salin versus albumin. Jadi ini juga banyak dibahas hampir pada 7.000 pasien di ICU penggunaan albumin dan salin untuk apa fluid untuk cairan selama resusitasi kah ya dan lain-lain atau selama selama perawatan di ICU dan dikatakan dalam 28 hari there was no difference in outcome berdasarkan data kematian lama rawat di ICU dan juga organ failure. Tapi small subgroup patient dengan traumatic brain injury ada peningkatan mortality rate after resuscitation with albumin. Itu harus ditelaah lebih lanjut. Dan juga di Cochrane Review 69 RCT intravascular fluid resuscitation in critically ill patient with comparison antara starch crystalloid, dextran crystalloid, gelatin crystalloid, albumin dan juga ini dia found probably little or no difference in mortality pada 30 hari, 90 hari pada saat akhir dilakukan follow up. Kalau kita lihat di sini, apa sih bedanya kristaloid itu? Molekular ionnya lebih kecil, half-life-nya di dalam intravaskuler hanya 20-30 menit, lalu oncotic pressure-nya dia akan turun, karena kalau di darah kan dia ada protein darah yang kita sebut albumin. Ya. Pada saat kita kasih air, maka tekan protein yang di dalam darah akan lebih terdilusi, sehingga tekanan oncotic akan turun. Sehingga dia juga freely melewati capillary wall menuju ke dalam ke extravascular atau ke interstitial. Ya, tapi keunggulannya dia di mana aja, bisa diberikan kepada siapa aja dan juga relatif lebih murah. Sedangkan koloid molecular weight-nya tinggi, half-life-nya 3 sampai 4 jam. Dia bagus karena dia tetap mempertahankan oncotic pressure dan juga karena dia molekulurnya besar, dia tidak melewati capillary wall, sehingga dia bisa mempertahankan di dalam intravaskuler, tapi harganya ekspensif. Pada beberapa pasien dapat terjadi suatu reaksi alergi atau bahkan anafilaksi. Ya. Problem-based approach more suitable untuk choosing kristaloid. Ya. Jadi kita balik lagi, kita butuhnya apa, pasien yang seperti apa, ya seperti contohnya, hipovolemi karena masif blood loss mungkin kita perlu koloid blood product albumin ya kita bisa pakai koloid untuk resusitasinya tapi kalau dehidrasi kenapa kita harus pakai koloid karena pada dasarnya dehidrasi itu bukan cuma dia cairan intravaskulernya aja yang kering tapi di ekstravaskuler interstitialnya juga kering jadi kita butuh memberikan cairan yang juga memberikan bisa masuk ke interstitial. Jadi seperti itu. Ya, jadi there is no single type resuscitation fluid yang paling optimal balik lagi ke kondisi associated hipovoleminya. Dan juga ada namanya fluid responsiveness. Fluid responsiveness ini akan meningkatkan stroke volume after fluid loading. Jadi gini, kita tujuannya biasanya memberikan cairan, memberikan resusitasi cairan adalah untuk meningkatkan preload jantung. Pada saat preload jantung naik, maka stroke volumenya akan kita harapkan naik. Oke. Pada saat kita berikan cairan, fluid loading, dan stroke volume naik, maka di situ kita sebut fluid responsiveness-nya masih positif, masih respon terhadap cairan. Ya, jadi kita tidak ada standarisasi, kita berikan sekitar 200-500 cc kristaloid dalam waktu 23 menit dan ada peningkatan stroke volume 10-15% artinya fluid responsiveness-nya naik. Tahu dari mana stroke volume-nya naik? Biasanya kalau kita paling gampang tekanan darahnya naik gitu ya. Artinya stroke volume-nya juga kemungkinan besar atau sebagian besar kemungkinan dia stroke volume-nya naik sehingga tekanan darahnya naik. Tapi fluid responsiveness ini kalau pada pasien-pasien dengan masih mempunyai preload reserve. Jadi dia masih mempunyai reserve terhadap preloadnya. Jadi kalau kita lihat di grafik yang kurva Starling tadi, masih bisa nanjak nih dia. Ya, sehingga bisa meningkatkan stroke volume atau cardiac output. Tapi
pada pasien-pasien yang kita lakukan loading cairan 200-500 tapi tidak terjadi perubahan stroke volume, maka di situ kita sudah katakan dia sudah tidak fluid responsif, sudah tidak responsif terhadap pemberian cairan. Ya. Jadi kalau kayak gitu gimana? Udah kita udah nggak bisa kasih cairan, berarti cairan sudah stop sampai di situ. Tekanan darahnya masih rendah, dok. Kita cari obat-obatan lain, apakah vasopresor atau inotropik, tergantung kebutuhan pasien itu. Dia sepsis kah? Dia gagal jantung kah? Ya, emboli paru kah? Nah, itu nanti kita bisa lihat secara holistik pada pasiennya. Ya. Di sini kita lihat. Ya, kalau kita kasih cairan, di mana terjadi peningkatan stroke volume yang sangat signifikan, maka itu kita sebut sebagai suatu fluid responsiveness. Tapi kalau justru kita kasih loading cairan, tekanan darahnya mungkin malah makin turun, pasiennya makin sesek. Artinya dia sudah tidak fluid responsif, justru mungkin kita harus tarik cairan supaya dia tidak membebani kerja jantung. Ya. Dan kalau untuk memprediksi fluid responsiveness, ya, yang namanya tes statik itu not reliable. Ya, yang namanya fluid responsiveness itu harus dynamic. Harus kita tes, kita kasih, kita lihat responnya seperti apa. Jadi tes-tes yang statis seperti clinical status heart rate-nya sekian, tekanan darah sekian, urine output-nya sekian, ya, atau capillary refill time, itu belum tentu reliable terhadap suatu fluid responsiveness. Bahkan angka CVP pun tidak ada, jadi kesini, makin kesini tidak ada angka CVP yang normal. Ya. Dua, pada pasien itu mungkin dia emang cukup dengan CVP 2. Ya. Ada yang CVP-nya di 8, apakah terlalu tinggi? Ya buat dia CVP-nya sekian. Ya. Dan juga artinya pengukuran sekali statis tidak bisa kita nilai sebagai cairannya itu saat itu cukup atau kurang. Yang paling bagus untuk menilai fluid responsiveness adalah suatu tes dinamik seperti passive leg raising test. Misalnya kita angkat kakinya, ya, pasien tertiduran, lalu kita angkat kakinya. Tujuannya diangkat kakinya apa? Mengembalikan darah yang di kaki secara gravitasi dari kaki menuju ke vena cava inferior masuk ke jantung kanan, artinya jantung kanan akan mendapatkan penambahan preload sekitar 20-30%. Pada saat kita lakukan passive leg raising, darah mengalir ke jantung kanan, ke RA, preloadnya nambah, masuk RV, LA, LV, preload LV naik, sehingga stroke volume juga akan naik kalau dia masih fluid responsif. Atau kalau kita pakai alat-alat nanti bisa pakai pulse pressure atau stroke SVV atau stroke volume variation, di mana terjadi perubahan stroke volume berdasarkan tarikan nafas, itu nanti ada di alat-alat yang menggunakan pulse contour analysis. Lalu kalau misalnya sudah tidak responsif, mungkin kita perlu memberikan vasopresor atau inotropik. Ya, inotropik kalau kita lihat berdasarkan namanya, dia meningkatkan kontraktiliti otot jantung, ya, inotropik positif seperti adrenalin, dobutamin, ya, efedrin. Lalu ada vasopresor merupakan agen yang menyebabkan vasokonstriksi. Ya, menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi peningkatan systemic vascular resistance, contohnya noradrenalin. Atau inodilator, inotropiknya positif tapi vasodilatasi. Ya, ini nanti punya tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda, ya, pada pasien mana yang bisa kita kasih. Indikasinya untuk vasopresor dan inotrop adalah suatu shock. Ya, shock itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dengan supply dengan demand, ya. Jadi shock itu ketidaksesuaian antara butuhnya tubuh dengan yang diberikan oleh suatu sistem sirkulasi, ya, atau kita bisa bilang hipoperfusi, ya. Dan juga dia tidak respon terhadap cairan, resusitasi, lalu MAP kurang dari 65,
evidence of an organ dysfunction due to hypoperfusion, di mana ada gangguan mental, artinya hipoperfusi ke otak, urine output yang turun ke ginjal, cool extremity ya karena hipoperfusi ke perifer dan juga laktat naik. Artinya kalau tanda-tanda ini ya ada hipoperfusi, MAP kurang dan juga tidak respon lagi terhadap cairan, mungkin kita perlu memberikan obat seperti vasopressor atau inotrop. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan tipenya distributif ya, biasanya penyebabnya sepsis kita butuh vasopresor, hipovolemik biasanya kita butuhnya darah karena ada GI loss atau hemorrhagic, kardiogenik nanti kita mungkin butuhnya dobutamin atau inotropik, dan juga obstruktif biasanya di sini shock obstruktif disebabkan pericard effusion, pericardial tamponade, tension pneumothorax. Ini mau nggak mau tamponade-nya, tensionnya harus kita rilis secara surgical untuk memperbaiki sirkulasi. Oke, di sini secara farmakologi efek, kalau kita lihat vasokonstriksi, positif inotropi, dan juga vasodilatasi yang murni vasokonstriksi, fenilefrin, vasopresin, ya. Lalu ada norepinefrin, dia ada vasokonstriksinya, tapi ada sedikit positif inotrop. Lalu efedrin, dopamin, ya, di sini positif inotrop ada vasokonstriksinya. Tapi dobutamin dan milrinon di sini dia positif inotropik tapi dia sedikit vasodilatasi ya. Vasodilatasi terutama milrinon yang kita harapkan vasodilatasi ke pembuluh darah pulmonal ya. Nanti bisa dibaca lagi tentang ini di mana dia berperan sebagai beta 1 ya, biasanya inotropik atau kronotropik ya, lalu alfa 1 lebih ke vasokonstriksi perifer ya, dan juga beta 2. Dopamin ini kelas endogen, katekolamin endogen ada di dalam tubuh, di metabolisme atau diproduksi oleh tubuh ya, efeknya cardiac outputnya naik dan juga peningkatan systemic vascular resistance yang mild, jadi nggak terlalu naik tapi dia ada efek sedikit vasokonstriksinya. Clinical indication, shock, cardiogenic, vasodilatory shock, ataupun bradikardi yang unresponsive terhadap atropin atau pacing. Bisa kita berikan dopamin dulu untuk sementara. Dosisnya ada di sini. Bisa pakai, ini nggak pakai kilo nih, 2-20 mikro per menit, atau bisa kita gunakan berapa mikro per kilogram berat badan per menit. Ya. Lalu dobutamin merupakan katekolamin sintetik. Ya. Ini dibuat terutama pada beta 2, hanya sedikit pada alfa 1 yang menyebabkan vasokonstriksi. Efeknya biasanya cardiac outputnya naik, tapi SVR-nya agak sedikit tuh. Karena biasanya dobutamin diberikan pada pasien-pasien yang gagal jantung kongestif, ya supaya jantungnya itu bisa memompa ke depan ke seluruh tubuh tanpa terjadi vasokonstriksi. Dosisnya 2,5-5 mikro per kilogram. Lalu ada juga epinefrin atau adrenalin, ini endogen, katekolamin endogen, meningkatkan heart rate, contractility, dan juga SVR. Indikasinya pada shock, cardiac arrest, juga bronkospasma. Ya. Jadi kalau ada ketemu pasien asma, udah diinhalasi, nggak balik, nggak rilis, udah dikasih aminofilin, nggak rilis status asmatikus, boleh dicoba menggunakan adrenalin karena dia endogen. Ya. Oke, dosisnya seperti ini. Untuk anafilaksis juga ada ya, IM 1 banding 1000. Norepinefrin, katekolamin endogen ya, dia endogen ada di ada di ganglion syaraf, di presinaptik ganglion dan posinaptik ganglion. Dia di posinaptik ganglion untuk syaraf simpatis. Ya, katekolamin endogen biasanya terutama di alfa 1 reseptor, efeknya yang paling utama adalah SVR stroke, systemic vascular resistance yang meningkat, diperlukan pada distributive shock ataupun cardiogenic shock sambil menunggu dilakukannya surgical resuscitation. Dosisnya bisa kita lihat di sini. Milrinon di sini inodilator bipiridin ya, masih nggak banyak yang menggunakan dia. Mekanismenya melalui fosfodiesterase, inotropiknya positif, tapi SVR-nya diturunkan, fungsinya mirip-mirip sama dobutamin.
ya hampir mirip sama dobutamin, tapi dia biasanya dilatasinya lebih berasa, dan juga kalau dobutamin takikardinya yang lebih berasa. Ya. Clinical indication low cardiac output state, cardiac surgery support untuk menopang RV karena dia menyebabkan vasodilatasi pulmonal, dan juga fast winning untuk supaya bisa winning bypass. Ya, lalu di sini ada manajemen refractory shock, persistent hypotension meskipun dengan penggunaan vasopresor. Ya, lalu kita apa yang kita lakukan? Kita assess cardiac output dan fluid responsiveness. Kalau dia high cardiac output dan high fluid responsiveness, dia kemungkinan terjadi suatu shock vasodilatory. Kalau dia low cardiac output, fluid responsiveness yang nggak jelas, mungkin dia terjadi shock obstructive. Dan ada juga low cardiac output yang sudah tidak respon terhadap cairan adalah seperti cardiogenic shock. Ataupun low cardiac output yang masih respon terhadap cairan adalah contohnya shock hypovolemic. Jadi kalau kita bicara tadi hemodinamik, maka monitoring atau pemantauan hemodinamik mengarah kepada measurement pengukuran tekanan dan flow oksigen atau darah di dalam suatu sistem kardiovaskuler. Bisa menggunakan monitoring yang invasif, teknologi invasif untuk mendapatkan informasi-informasi kuantitatif mengenai kapasitas vaskuler, volume darah, effectiveness dari pumpnya, dan juga tissue perfusion. Ya. Dan juga tujuan dari monitoring, kita melakukan monitoring hemodinamik buat apa? Kita yang pasti melakukan early detection, jadi jangan sampai pasien itu jatuh ke dalam fase shock yang refraktori, yang udah lama nggak bisa balik, baru kita berusaha tolong. Jadi dengan adanya suatu early detection, kita bisa lebih aware terhadap apa yang ada di pasien itu, apa yang terjadi pada pasien itu. Ya, dan juga evaluate patient immediate response to treatment. Ya, jadi kalau kita habis kasih obat, kita habis kasih cairan, kita lihat responnya segera pada pasien itu. Dan juga evaluate effectiveness cardiovascular function seperti cardiac output dan cardiac index. Ya. Untuk ideal hemodinamik monitoring macam-macam di sini ya. Jadi yang pasti kalau bisa alatnya itu real time atau continuous ya, jadi selama dari beat per beat jantung ya, seperti arterial blood pressure, di tiap beat dia akan mengukur cardiac output ya, mengukur tekanan darah setiap beatnya, sehingga kalau misalnya terjadi perubahan dalam waktu cepat kita bisa treat, itu akan jauh lebih bagus. Lalu yang kedua adalah monitor hemodinamik yang ideal, mudah dipelajari ya, lalu mudah digunakan, lalu repeatable atau bisa digunakan kembali, nggak cuma sekali penggunaan. Lalu ya harga juga non expensive, invasivitas juga kalau bisa nggak usah invasif banget deh gitu ya. Lalu yang nggak kalah penting adalah non operator dependent. Jadi misalnya saya melakukan pengukuran cardiac output menggunakan ekokardiografi gitu ya. Dengan penggunaan ekokardiografi itu saya dapat cardiac output pasien sebesar 4 liter per menit. Tapi ternyata begitu orang lain yang melakukan echo untuk mengukur cardiac output pada waktu yang kurang lebih hampir sama, dia akan mendapatkan gambaran cardiac output yang belum tentu sama seperti yang saya lakukan. Itu yang disebut dengan operator dependent. Jadi sebaiknya ya, monitor hemodinamik yang ideal, dia tidak operator dependent, jadi semua orang bisa menggunakan dengan angka yang menggambarkan kondisi pasien tersebut. Karena monitoring hemodinamik ini sangat-sangat berpengaruh terhadap impact dari outcome pasien. Ya. Untuk tipe shocknya itu bisa shock kardiogenik, distributif, obstruktif, dan juga hipovolemik. Type untuk hemodinamik monitoring bisa non-invasif ya, seperti
clinical assessment, kita lihat kondisi pasien gelisah atau tidak. Lalu juga non-invasive blood pressure, itu bisa juga untuk untuk menilai secara non-invasif. Lalu yang lain adalah kita melakukan direct measurement arterial blood pressure. Ini yang biasa kita lakukan intraoperasi, terutama di operasi-operasi bedah jantung atau operasi-operasi high risk yang lain, itu bisa kita lakukan monitoring hemodinamik menggunakan direct measurement arterial blood pressure atau invasive hemodinamic monitoring, ya, menggunakan seperti PA catheter atau Swan gun. Lalu di sini ada type hemodynamic and monitoring antara continuous atau intermittent, antara invasif non invasif. Tapi terapeutik ini bisa menjadi atau tidak bisa menjadi diagnostik, ya. Never therapeutic but maybe diagnostik. Ya. Lalu non invasif monitoring, non invasif blood pressure, ya. Ya, ini yang non-invasif semua, NIBP, heart rate, pulse, mental status, mottling, ya, gambaran kulit yang total-total kebiruan, itu artinya dia hipoperfusi ke kulitnya. Lalu suhu, skin temperature juga harus diperhatikan, apalagi kalau pada pasien-pasien yang bayi kecil kayak gitu, ya. Lalu kapan refill, urine output, dan juga pulse oximetry. Oke, pulse oximetry biasanya di sini untuk mengestimasi oksihemoglobin sebagai suatu SpO2. Ya, targetnya SpO2 nggak usah tinggi-tinggi, di atas 92 juga sudah bagus, ya. Mungkin kemarin waktu COVID ada yang sampai 80, 70, 60 atau bahkan ada yang 0, ya. Oke, di sini kita bisa lihat suatu oksihemoglobin saturation curve, ya. Di sini, kalau kita lihat antara tekanan AO2, cuma di sini satuannya tor, lalu antara peningkatan PaO2 akan meningkatkan saturasi sampai suatu titik saturasi akan menjadi landai, karena saturasi oksigen maksimal adalah 100%. Saturasi ini menggambarkan berapa komponen darah yang diikat oleh empat tangan hem di dalam suatu hemoglobin, ya. Jadi kalau kita lihat di sini namanya kurvanya sigmoid, begitu dia kalau kita bius dari 100 ke 90 itu lama karena PaO2-nya bisa panjang gitu, ya. Tapi begitu dari 90 ke saturasi 40 atau 20 ini cepat banget. Ya, kita lihat dari kurva di sini dia akan turun mendadak. Turun. Oke, pengukurannya di mana? Pengukurannya dia menggunakan dua gelombang infrared sama gelombang red, ya, digunakan terutama pada jaringan-jaringan yang mempunyai pulsasi, paling sering di jari, ya, paling sering di jari, atau nih ada yang di mulut juga, ya, atau kalau anak-anak paling sering kita lakukan di telinga, ya, karena anak-anak biasanya kecil tapi probnya gede-gede, ya, jadi akhirnya nggak masuk atau molos melar, sehingga kita bisa pakai yang seperti ini tapi di telinga. Jadi ada berbagai macam tempat untuk kita melakukan pengukuran oximeter atau saturasi oksigen. Oke, ini source of error. Oke, sorry. Ya, bisa dari anatomical fisiologi, fase konstriksi, perfusion, ya. Lalu skin pigmentation dan lain-lain. Ini automated blood pressure measuring device. Jadi kalau kita pakai NIBP, pengukurannya intermittent, ya. Lalu juga kita ribet harus mengukur tekanan cuff yang sesuai pada pasien tersebut yang mana. Karena kalau cuff kekecilan, tekanan darah akan naik. Cuff kebesaran, tekanan darah akan turun. Ya. Dan juga less akurat selama periode-periode hipotensi atau aritmia, ya. Kalau dia karena untuk melakukan tensi itu kan dia butuh waktu sekitar 1-2 menit baru kita dapatkan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang muncul itu adalah tekanan darah yang 3 menit yang lalu, gitu. Pada keadaan-keadaan tertentu, perdarahan masif, ya, KLL, multiple trauma,
3 menit itu sangat berharga, tekanan bisa dari 90 bisa turun menjadi 50 pada saat terjadi perdarahan masif. Ya. Lalu ya ini proper fit, blood pressure cuff, ya 2/3 arm ya. Too small, false high reading, kalau too large bisa false low reading, kita juga bisa lihat. Lalu invasive arterial blood pressure monitoring biasanya ada indikasinya, terutama untuk kita pantau apa namanya tekanan darah dalam beat to beat dari kontraksi jantung, atau juga misalnya untuk open heart surgery biasanya kita harus wajib pasang. Lalu frequent titration, vasoactive drips, jadi kalau kita mau pakai norepinefrin, dopamin atau dobutamin, mungkin kita memerlukan titrasi. Kalau kita kasih banyak tinggi banget, kalau kita turunin rendah hilang tekanan darahnya. Jadi supaya kita bisa titrasi sedikit-sedikit, kita harus tahu beat to beatnya, jadi kita bisa indikasi untuk memasang ini ya. Lalu unstable blood pressure, tekanan darah tidak stabil ya. Lalu dia tekanan darah stabil, tapi dia sesak, dia butuh AGD berulang, itu boleh kita pasang, supaya kita nggak AGD bulak-balik di sini, nanti di sini bonyok, harus di sini udah bonyok, nanti agak susah kita cari tempat lain ya. Lalu kalau memang tidak ada atau tidak ada cuff yang cukup, misalnya pasien obesitas morbid, berat badan 250, mau operasi gitu ya, wah itu cuff-nya udah nggak ada yang cukup biasanya. Sehingga itu indikasi untuk kita pasang arterial blood pressure. Bisa di mana? Radial, brachial, femoral, atau dorsalis pedis artery. Komplikasinya bisa hematom, ya blood loss, trombosis, bisa apa sampai distal iskemia dan arterial injury. Oleh karena itu nanti kalau mau kanulasi radial, kita jangan lupa kita lakukan alatest. Lalu di sini supplies together, ada arterial catheter, pressure tubing ya. Nanti ini kalau di klinis bisa kita lihat untuk penggunaan. Jadi udah kita pasang arteri lain, kita sambung ke tubing. Lalu nanti dari tubing di sini dia akan ada sensornya yang merubah tekanan secara mekanik menjadi tekanan listrik yang akan dibaca di mesin sebagai tekanannya berapa. Maaf dok, izin mengatakan ya. Dok, waktunya tinggal 5 menit lagi dok soalnya. Okay. Dok. Ya. Lalu di sini arterial pressure measurement ya, kita bisa lihat adanya suatu systolic pressure. Di sini yang paling penting adanya suatu dicrotic notch ya. Dicrotic notch ini adalah small notch atau lekukan mana nih? Lekukan di sini ya. Lekukan di sini ini penting ya, small notch downstroke waveform ya, represent atau menggambarkan adanya suatu penutupan katup aorta. Kalau dicrotic notch-nya hilang biasanya dia ada aorta regurgitasi yang mungkin berat ya. Lalu MAP di sini calculated pressure ya. Lalu normal nanti kita bisa lihat juga adanya suatu damping atau apa ya, nanti tahanan di dalam tubingnya itu, tapi nanti bisa kita secara klinis nanti bisa kita latihan kalau memang ketemu hal-hal yang seperti ini ya. Invasive blood pressure monitoring dia lebih akurat ya, biasanya should be higher than cuff BP ya. Terus juga if cuff BP is higher, kalau BP-nya lebih tinggi mungkin kita harus lihat adanya malfunction equipment ya. Dan juga damp waveform can indicate move toward hypotension. Jadi kalau dia makin lama makin damping, mungkin dia ada kemungkinan dia akan menuju hipotensi. Ya. Yang pasti invasive blood pressure ini sangat akurat karena dia langsung diambil dari pembuluh darah dan beat to beat setiap jantung itu berkontraksi. Lalu di sini nanti CVP ya, CVP central venous pressure ya. Kita biasanya pasang kalau nggak dari subclavia, bisa dari jugularis. Tujuannya adalah dia di cavo atrial junction, antara percabangan antara vena cava superior dengan atrium. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, yang warna putih ini, ya putih ini dia masuk ke
daerah right atrium. Oke, ini untuk leveling nggak usah. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hemodinamik. Mungkin nanti ada pertanyaan yang boleh ditanya, nanti kita bisa diskusi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Untuk selanjutnya ini sesi diskusi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan, Dok, dari yang di YouTube, Dok. Izin membacakan ya, Dok. Ya. Ini di YouTube dari Dr. Bima Arya. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, Dokter, pada kasus ACS, coronary syndrome post PCI, pasien dirawat di ICU dengan hipotensi, namun tidak ada tanda shock. Apakah masih perlu dilakukan resusitasi cairan? Oke. Kalau kita mau melakukan sesuatu resusitasi, artinya kita ada indikasi ya. Ada indikasi bahwa dia mengalami suatu hipoperfusi, ketidakseimbangan antara supply dengan demand. Ya. Pada saat dia terjadi ketidaksesuaian supply dan demand, baru kita lakukan intervensi pada pasien tersebut. Ya. Pada pasien-pasien yang ACS gitu ya, pada pasien-pasien ACS akut coronary syndrome, biasanya dia akan terjadi suatu apa namanya low cardiac output syndrome gitu ya. Kalau memang low cardiac atau biasanya gini, pasien ACS kan kontraksinya seringnya terganggu gitu ya. Artinya pump-nya terganggu. Sehingga dorongan ke depannya dia akan sangat kurang, sehingga biasanya tekanan darahnya akan cenderung rendah. Kalaupun dia tinggi dengan ejection fraction atau fungsi jantung yang kecil, kemungkinan dikompensasi dengan suatu SVR atau resistensi sistemik yang sangat tinggi untuk mengkompensasi itu gitu. Tapi kalau misalnya dia ACS, tekanan darah mepet-mepet 90, tapi urinnya masih bagus, capillary refill-nya bagus, tidak ada tanda-tanda hipoperfusi, mental alert bagus, mungkin kita nggak perlu buru-buru untuk resusitasi ya. Kita lihat dulu. Kalaupun kita mau resusitasi, kita mau resusitasi apanya nih? Cairannya kah? Kalau kita tambah cairan, biasanya pasien ACS itu kurva Starlink-nya dia lagi di bawah tuh. Kalau kita tambah cairan, makin turun ya, karena jantungnya itu waktu ditambah ampun, dia udah nggak kuat, akhirnya dia nggak bisa kontraksi lagi, jadi makin jelek, bahkan dia sampai edema paru ya. Jadi biasanya kalau memang seperti itu, yang perlu kita berikan adalah justru untuk pumpingnya, untuk pompanya kita berikan inotropik gitu ya. Kalaupun memang misalnya pasiennya ini kayaknya sih dehidrasi nih, Dok. Oke, kita mau menyingkirkan. Berarti kita harus lihat fluid responsiveness-nya ya. Kita lihat fluid responsiveness-nya gimana cara? Bisa kita kasih cairan dikit dulu 100 ya. 150, sehingga kalaupun kalau dia masih fluid responsiveness pasti dia akan naik. Tapi kalau dia tidak fluid responsiveness, tekanan darahnya ya segitu-gitu aja. Jadi gitu. Ya memang kalau pasien-pasien ACS agak-agak takut ya biasanya main cairan, kecuali kita memang yakin dia hipovolemik atau dehidrasi yang lumayan. Berarti izin konfirmasi, Dok, berarti tetap kita lihat dulu targetnya mau resusitasinya apa, sama balik lagi lihat ke tadi klinisnya, kalau emang data urat rambutnya masih bagus, itu kayaknya belum perlu gitu, Dok, ya? Betul, jadi kalau memang tidak ada tanda-tanda shock, buat apa kita resusitasi? Gitu. Tujuannya jadi, tujuannya nggak akan tercapai. Oh ya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Izin bertanya, Dok, pada pasien yang mengalami shock dan edema pulmo, apa tindakan yang pertama kali dilakukan? Apakah perbaikan hemodinamik
didahulukan? Jika iya, pilihan obatnya apa? Atau tetap kita coba cairan dulu, dok, dengan resiko edemanya memberat? Oke. Jadi kalau pasien edema paru akut ya? Iya, dok. Sama edema paru akut sama hipotensi ya? Iya, dok. Oke. Edema paru akut sama hipotensi. Kalau kita lihat secara patofisiologinya adalah biasanya dia gagal jantung kiri, left ventricle failure ya. Left ventricle failure, dia nggak bisa mompa ke depan sehingga left ventricle and diastolic pressure-nya tinggi ya. Tekanan di akhir diastolik di left ventricle tinggi. Kalau dia tinggi maka dia akan backflow, tekanan di left atriumnya juga akan tinggi. Tekanan di left atrium tinggi akan backflow lagi ke paru-paru ya, ke pulmonal vein dan ke paru-paru, itu yang akan menyebabkan biasanya dia terjadi suatu akut lung udem, terutama pada pasien-pasien dengan left ventricle heart failure ya. Jadi kalau dibayangkan kalau kita tambah preload lagi, maka jantungnya itu nggak akan bisa kerja. Ya, jadi biasanya yang harus kita lakukan justru adalah kita preload reduction. Ya, preload reduction itu bisa kita tarik cairannya atau kita buang cairannya, misalnya dengan menggunakan furosemid. Ya, furosemid, atau kita juga bisa menggunakan NTG untuk dia membuka si pembuluh darah di paru dan juga membuat dia preloadnya berkurang karena terjadi pooling darah di tempat lain gitu. Jadi preload reduction. Lalu selain itu afterload reduction juga ya, afterload reduction. Kalau jantung itu melawan tahanan yang tinggi, jantung yang lagi lemah nggak akan bisa mendorong karena ketahan sama pintu yang ada di depannya. Pintunya itu harus dibuka supaya darah itu bisa keluar dari left ventricle ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kita berikan vasodilator seperti yang tadi NTG, dan juga kita bisa memberikan inotropik ya, inotropik sehingga kontraksinya bagus, diastolic left ventricle and diastolic volume dan pressure-nya dia akan turun sehingga darah itu bisa ngalir dari paru menuju ke left ventricle sehingga tidak terjadi akut lung udem. Jadi kalau memang dia terjadi lung udem, sebaiknya malah jangan kita kasih cairan ya, karena cairan justru akan memperberat akut lung udemnya. Udah hidrostatik di parunya lagi tinggi, terus dari vena perifer jantung kanan ditambahin lagi cairan sehingga tekanan hidrostatik di paru makin tinggi, makin edem paru dia. Makin edem paru juga dia oksigenasi, pertukaran oksigen makin turun, maka jantung juga makin lemah, perfusi juga makin gak bagus, udah makin acak-acakan. Gitu. Jadi kita stabilisasi dengan prinsip-prinsip yang tadi. Baik, dok. Izin tanya, dok, berarti ya, kalau misalkan tadi ada pemberian NTG sama tapi kalau misalkan dia overload-nya kita kuras dengan furosemid misalkan, dok, tapi ditambah juga dengan NTG, apakah tidak khawatir tensinya drop banget gitu, dok, atau okay, gimana, dok? Jadi gini, biasanya kalau memang dia kalau memang dia tekanan darahnya masih bagus gitu ya, tekanan darahnya masih bagus, kita coba kuras pakai furosemid ya. Kita coba kuras pakai furosemid. Atau kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, bisa kita tambah NTG. Tapi kalau tekanan darahnya rendah ya, kita mungkin harus hati-hati kasih NTG, tapi justru kita berikan yang inotropik. Karena kadang kalau kita kasih furosemid kan tekanan darah terlalu rendah juga tekanan perfusi ke ginjalnya nggak bagus, jadi urinnya nggak akan keluar juga gitu ya. Itu yang kadang menjadi masalah. Tapi kalau kita udah dalam keadaan dalam keadaan yang dia desaturasi ya, balik lagi kita harus lakukan ya ABC, airway breathing circulation. Kalau memang desaturasi tetap kita harus lakukan intubasi dulu, kita kasih PIP, sambil kita setelah itu resusitasi dengan obat-obatan. Oke,
Baik, terima kasih banyak, Dok. Ini, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok, dari yang Zoom-nya, dari Dwi Rosid. Selamat siang, Dok. Izin bertanya terkait pasien shock, sepsis, dan AKI, otomatis kebutuhan cairan pasti akan meningkat. Seberapa banyak cairan kristaloid yang kita berikan, dan kapan kita berikan koloid, Dok? Oke, ini yang yang dari tadi diperdebatkan antara pemberian kristaloid dan koloid ya. Oke, sebetulnya yang balik lagi tadi pada pasien sepsis ya di ICU pemberian kristaloid dan koloid, kalau lihat studinya nggak terlalu banyak perbedaan gitu ya untuk pasien-pasien sepsis. Jadi first line tetap kita memberikan kristaloid gitu ya. Kecuali memang kita yakin, kadang kalau kita yakin dia memang hipoalbumin berat gitu ya, tekanan onkotiknya rendah, jadi kita kadang berikan koloid. Sebentar, maaf. Oke, charger. Oke. Lalu kalau pasien sepsis, shock sepsis dan AKI, kebutuhan cairan pasien meningkat, seberapa banyak cairan? Oke, kalau seberapa banyak, yang tadi biasanya di sepsis bandel antara 10 sampai 30 cc per kilogram per kilogram berat badan yang bisa kita kasih dalam waktu 3 jam pertama berdasarkan sepsis bandel. Kalau tekanan darah nggak naik, dia masih shock, kita bisa berikan vasopresor ya, inotropik untuk menaikkan tekanan darah, untuk meningkatkan perfusi ke organ-organ ke perifer gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 30 cc per kilo, biasanya kita di ICU udah justru harus hati-hati gitu ya, hati-hati jangan-jangan kita udah berikan cairan terlalu banyak, karena kalau kita berikan cairan terlalu banyak juga nggak bagus. Dari studinya dikatakan glikokaliks di pembuluh darah dia akan rusak, sehingga justru dia terjadi ekstravasasi, malah nanti ujung-ujungnya mortality-nya malah justru naik gitu. Jadi panduannya sampai sejauh ini kita 10 sampai 30 lalu kalau enggak nanti kita bisa kasih vasopresor pada pasien shock sepsis ya. Kalau untuk AKI-nya nanti karena komponen AKI itu tinggi pada sepsis ya, paling beratnya bisa sampai dilakukan renal replacement therapy. Oke. Baik, terima kasih, Dok. Ini ya, mungkin tambahan dua pertanyaan terakhir, Dok, ya. Oke. Ini ya dari YouTube lagi, Dok. Saya Dr. Sarah, izin bertanya terkait kasus shock hipovolemik atau dehidrasi pada pasien dengan CKD. Bagaimana batas pemberian cairannya dan pemilihan obat-obatan inotropik atau vasopresornya, Dok? Oke, shock hipovolemik pada pasien CKD ya? Iya, Dok. Agak kontras itu. Oke, ini ini sesuatu yang dilema gitu, Dok, ya. Dilema. Pada prinsipnya kalau memang dia shock hipovolemik gitu ya, kita harus tetap kasih cairan. Cuma perbedaannya adalah pada pasien CKD, window of safety-nya akan sangat kecil, sehingga kita butuh panduan atau kita butuh monitoring supaya kita tidak berlebihan dalam memberikan cairan ya. Ya secara gambaran kasarnya kalau makrohemodinamik sih macam-macam bisa, tekanan darah, nadi ya, tekanan darah, nadi yang kita bisa bisa kita menjadi patokan. Atau kalau misalnya CVP juga ada perubahan CVP, yang tadi fluid responsiveness begitu sudah tidak responsif lagi ya, berarti udah kita sudah cukup, tidak usah kasih cairan. Atau misalnya kenapa kita harus kasih cairan, karena tadi disebutkan hipovolemik, berarti ada tanda-tanda shock hipovolemik. Pada saat tanda-tanda shock hipovolemik itu sudah teratasi, berarti
kita sudah cukup memberikan cairan. Jadi prinsipnya pada CKD itu kita pemantauannya harus ketat sehingga jangan sampai kita terlalu berlebih memberikan cairan juga yang nanti akan berakibat buruk kepada pasien. Tapi kalau nanti terus juga tanda-tanda klinis seperti apa JVP yang udah mulai meningkat ya itu juga kita harus hati-hati. Atau misalnya udah mulai ada ronki basah. Tapi kalau udah mulai ada ronki basah di basal, akhirnya udah mulai overload ya. Itu udah agak kelebihan gitu. Tapi yang pasti kalau sudah teratasi si shock hipovolemiknya, artinya udah cukup. Oke, berarti tetap diberikan cairan, cuman ada apa limitnya itu tipis banget dan yeah. Sangat pantau klinis lagi dok ya. Betul. Oke. Ini mungkin terakhir satu lagi dok, terakhir. Ini dari yang Zoom, izin bertanya dokter Sofyan Palupi, bagaimana pertimbangan protokol resusitasi darah masif? Kapan kita pemberian PRC banding FFP banding TC dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 dan kapan cukup dengan PRC saja dok? Oke. Pertanyaan menarik nih. Karena di RSCM kita juga ada namanya massive protocol transfusion ya. Hubungannya kita sama bank darah, begitu kita kehilangan darah dalam jumlah besar, sehingga kita harus melakukan transfusi masif kepada pasien. Memang kalau kita lihat secara komposisi darah yang keluar dari tubuh pasien itu kan, dia tidak apa ya, darah itu memang kelihatannya merah gitu, nggak pakai general tapi ya, darah itu memang kelihatannya merah, tapi di dalam darah yang merah itu kan ada komponen darah red blood cell-nya, ada plasmanya, dan juga ada keping darahnya atau ada trombositnya gitu. Jadi memang sebisa mungkin pada massive protokol transfusion, massive transfusion protokol itu kita mengganti semua komponen darah yang ada yang keluar dari tubuh pasien, yaitu kita berikan PRC, FFP dan TC. Gitu. Itu secara secara normal gitu ya, secara kalau kita hitung-hitungan darah yang keluar itu pasti semua komponen darah keluar, ya berarti semua komponen itu harus kita ganti gitu ya. Tapi artinya begitu darah itu keluar, kita tujuan kita melakukan transfusi darah yang utama apa pada saat itu ya, tujuannya paling utama pada saat pasien perdarahan adalah kita melakukan resusitasi atau kita ingin meningkatkan delivery oksigen ya, menaikkan HB supaya delivery oksigennya juga baik. Makanya biasanya yang paling utama adalah kita ganti PRC ya. Ada beberapa panduan kalau di buku, setelah kehilangan darah 1000 baru kita ganti dengan tambahan FFP gitu ya, atau setengah blood volume baru diganti dengan FFP, atau setelah trombosit tiba sekian baru kita ganti dengan trombosit gitu. Tapi memang kalau di dalam suatu massive transfusion protocol itu kita bagi menjadi beberapa, ini kalau di RSCM tuh kita bagi menjadi beberapa back. Jadi kalau kita aktifkan MTP, Massive Transfusion Protocol, kita langsung dapat yang pertama, kotak pertama itu PRC, kalau nggak salah 2 PRC dan 2 FFP. Kotak berikutnya 2 PRC lagi, 2 FFP lagi, kotak ketiga ada tambahan trombosit. Ya. Jadi itu protokol yang kita jalankan untuk di RSCM. Sebetulnya ada banyak, ada beberapa di tiap-tiap center mempunyai massive transfusion protokolnya masing-masing untuk transfusi masif ya, untuk transfusi masif yang perdarahan dalam jumlah besar dalam waktu cepat. Tapi kalau misalnya dia pasien itu hanya HB-nya aja yang turun gitu ya, HB-nya turun tapi fungsi koagulasinya masih bagus, trombositnya juga masih jumlahnya normal,
dan juga bukan cuma jumlah, tapi fungsi dari trombositnya normal, maka kita mungkin hanya butuh pemberian PRC saja. Gitu. Misalnya pada pasien apa ya, pada pasien-pasien kanker gitu ya, anemia atau pasien apa perdarahan yang kronis ya, itu anemia itu mungkin dia hanya membutuhkan PRC saja tanpa menggunakan FFP atau TC. Tapi kalau dia masif transfusion protokol, kita tetap harus ganti PRC, FFP dan TC dengan kompon, dengan apa namanya, dengan perbandingan yang sesuai. Baik dok, berarti tetap ada rasionya sendiri yang tiap center beda-beda dok ya, yang iya, masih betul. Cuman tetap pas kita mau berikan, lihat lagi ke pasiennya, kalau ternyata kayak trombositnya bagus, terus parameter koagulasinya bagus, mungkin bisa PRC saja atau sesuai kebutuhan gitu atau dok. FFP aja ya. Jadi memang kalau dulu kan pakai whole blood ya, whole blood. Jadi apa yang didapat, apa namanya, komponen darah semua masuk dalam satu bag, itu yang diberikan semua ke pasien. Tapi ternyata whole blood itu semakin lama disimpan dalam bentuk tidak beku, hanya dingin saja, lama-kelamaan itu faktor koagulasinya akan semakin turun. Ya. Dan juga kadang nggak semua pasien membutuhkan semua komponen darah. Atau beberapa pasien hanya tidak bisa mentolerir volume yang banyak, sehingga akhirnya dipecah menggunakan menjadi PRC, komponen darah merah, FFP, frozen plasma, dan juga trombosit, jadi sesuai kebutuhannya. Tapi pada masif transfusion, perdarahan masif dalam waktu singkat, itu kita harus ganti memang tiga-tiganya. Baik, ya dok, terima kasih banyak dok. Ini waktunya sudah habis 14.30. Mungkin ini sebelum ditutup, kepada para peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera dok, mau selfie bareng dulu dok kalau dok ada waktu. Ya. Oke. Ini masih banyak yang belum buka kameranya. Ada kuma ya. Macam-macam dok ya, ada yang di jalan, ada yang di rumah. Oke. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Satu lagi dok, ini ada 100 orang soalnya. Oh iya. 1, 2. Berapa halamannya? Iya dok, halamannya banyak. 1, 2, 3. Oke. Baik dok, terima kasih banyak dok ini atas materi sama jawabnya, sangat membantu sekali dok, terutama kami dokter umum di IGD, karena ini kan konsepnya balik banget ke faal gitu dok, dan emang apa, jadi untuk terapi mungkin mempermudah biar kami tidak menghafal tapi lebih ke kembali ke patofnya lagi gitu dok, mengingat untuk terapinya. Oke, untuk Dokter Anas sudah diperbolehkan dok untuk meninggalkan room. Ini selebihnya ada pengumuman dari panitia untuk kepada para peserta saja dok. Oke, ya terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Fadel, Bapak panitia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fadil Aulia yang mewakili buat untuk menyampaikan ucapan apresiasi, terima kasih juga pengumuman-pengumuman seperti itu. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anas yang sudah hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada rekan-rekan dan peserta semuanya. Juga kami dari Pivot, sekali lagi teman-teman ingin menekankan bahwa kedepannya Pivot akan terus ya mengadakan webinar-webinar dengan komitmen kami menghadirkan materi yang sangat relevan dan berkualitas, juga pembicara-pembicara yang berkualitas. Jadi harapannya teman-teman bisa terus itu ya punya
antusias dan mau berpartisipasi kepada acara-acara pivot yang selanjutnya. Seperti itu. Karena nantinya mungkin selain tentunya kita akan per bulan mungkin atau juga per dua minggu menghadirkan webinar-webinar gratis, juga nantinya ada webinar-webinar ber-SKP yang bisa teman-teman ikuti. Seperti itu. Kemudian juga untuk pengumumannya, teman-teman semuanya, untuk pembagian materi slide, gitu ya, kemudian juga playback video, dan juga isi tiket, teman-teman syaratnya nanti perlu mengisi form feedback, ya, form evaluasi dari kami sebagai komitmen kami untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman dengan terus-menerus melakukan evaluasi pada setiap kegiatan acaranya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, saya mengajak teman-teman untuk terus-menerus menimba ilmu, mengupgrade ilmu di Pivot Net Learning. Itu aja, Dokter Imam. Iya. Thank you sebelumnya, teman-teman. Ya, oke. Okay. Kalau gitu, pada dokter sekalian sudah dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua sehat selalu. Thank you ya, semuanya, teman-teman.